Oke, Pak Boy, ini adalah paket. Kita buka saja langsung. Isi di dalamnya ada, wow, ada dua buah mic. Ini yang pertama adalah mic clip on dari Pantech MV01. Dan yang kedua ini adalah mic desktop dari Pantech MC20. Kita buka dulu ya guys. Yang pertama ada mic clip on dari Pantech dengan seri MV21. Kita buka dalamnya guys. Oke, di dalamnya ada wadah micnya atau pouchnya, dengan di bagian depan lambang logo Pantech. Ada lagi di dalamnya satu buah garansi card atau kartu garansi, dan ini adalah buku panduannya, instruksi manualnya, bisa dilihat di sini guys. Kita lihat di dalam pouchnya ada satu buah mic clip on. Kabelnya ini lumayan panjang guys, mencapai 3 meter, dan jenis kabelnya juga cukup bagus. Ini seperti branded gitu, sangat kuat. Ukurannya pun sangat panjang, 3 meter, bisa mencapai 3 meter. Dan di box ini bisa kita lihat spesifikasinya. Ada bagian depan. Jadi di sini kita saya baca ya, mic ini compatible with mobile phone, DSLR kamera, PC dan camcorder. Ini untuk speknya bisa kita lihat di sini. Sensitivitas mikrofon -42 plus minus 3 dB. Impedansi 2,2, pengurangan kebisingan 55 dB, arah mikrofon omnidireksional, respon frekuensi 65 Hz sampai 18 kHz, panjang kabel 3 meter, berat 23 gram, koneksi 3,5 mm plug. Ya, jadi dia menggunakan jack 3,5. Ini ada tulisan Pantech-nya dan ada serial number-nya di sini. Jadi ini asli dari Pantech official, saya beli. Seperti apa suaranya? Nanti kita akan coba cek ya. Dan yang kedua ini Pak Boy, ada mikrofon desktop dari Pantech MC20. Ini pada bagian depannya bisa kita baca. Saya baca, bantu baca. Sound clarity, intelligent noise reduction, adjustable angel, mobile compatible, optimize for TeamSpeak, Discord, Skype, Zoom, compatible with Mac, PC dan mobile. Bisa dilihat di sini ya guys. Dan pada bagian belakang juga ada spesifikasinya, bisa dilihat seperti ini. Saya akan baca sebentar. Sensitivitas mikrofon -58 lebih kurang 2 dB, impedansi 2,2 k omega, arah mikrofon omnidireksional, voltase DC 4,5 volt, respon frekuensi 7 Hz sampai 10 kHz, panjang kabel 1,5 meter, berat 210 gram, penyambung 3,5 mm plug. What is the box? Di dalam box ini bisa kita lihat ada MC20 mikrofon, ada pop filter, mikrofon stand, audio splitter, dan user manual. Ya, kita buka saja ya guys. Ini adalah mikrofonnya.
di dalam. Di sini ada satu buah. Nih, sama seperti yang tadi, di dalam ada kartu garansinya. Dan ada buka, ada juga manual booknya, guys. Ya, cara pengoperasiannya bisa dibuka di sini. Bisa kalian baca-baca. Dan ini adalah mikrofonnya. Ini tadi bisa kita lihat pada boxnya, guys. Jadi ini MC20 mikrofonnya. Nampakannya seperti ini, guys. Di sini ada tombol power on dan off-nya. Dan seperti ini. Untuk panjang kabel 1,5 meter. Dan kualitas kabelnya sangat solid, guys. Lumayan awet sepertinya ini. Tahan lama. Dan dia menggunakan jack 3,5. Sama seperti yang tadi, guys. Ya. Ada juga pop filternya tadi, guys. Ini pop filternya. Fungsinya nanti bisa mengurangi noise atau kebisingan dari luar yang masuk ke dalam mikrofon. Dan ini adalah mikrofon standnya. Pada bagian bawah seperti ini. Ya, mikrofon standnya. Dan ada juga satu lagi audio splitternya. Nanti bila kita menggunakan HP, audio splitter ini bisa kita gunakan. Dan ini untuk mikrofon, yang ini bisa kita colokkan untuk ke audio seperti headphone, guys. Kita akan coba pasang, guys. Nanti seperti ini. Nah, jadi dia adjustable angle, guys. Ini bisa kita gerakan, kita naik turunkan, guys. Nah, seperti ini, guys, dia adjustable angle. Bisa kita gerakan sesuai keinginan. Ini pop filternya. Kita pasang saja di sini, guys. Kita masukkan. Oke. Nanti kita akan tes suaranya, cek-cek 1, 2, 3, cek sound. Oke, sudah semua, guys. Kita akan cek suaranya dulu, oke. Pertama kita akan coba cek suara dari mic clip on dari Fantech MP01, guys. Coba akan saya pasang dulu, ya. Nanti bandingkan suaranya yang tanpa mikrofon dan dengan mikrofon. Ya, di pada bagian mic-nya di sini ada klip yang nanti bisa kita jepitkan ke kerah baju atau leher baju dan tempat lainnya, guys. Ada pop filternya juga untuk mengurangi kebisingan atau noise dari luar. Oke. Cek sound, tes 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah suara dari mic clip on merek Fantech MV01. Bagaimana suaranya, guys? Oke, Pak Boy, ini adalah suara dari mic clip on Fantech MV01. Cek sound, cek 1 2 3, cek. Ini adalah suara dari mic clip on merek Fantech MV01. Oke, cek bagaimana kualitas suaranya. Kalian bisa tulis di kolom komentar kualitas suaranya. Lumayan bersih atau bagaimana? Karena saya tidak bisa mendengarnya. Oke. Cek sound, cek.
Dan selanjutnya kita akan tes mic desktopnya dari Vantech MC20 guys. Oke, kita pasang dulu ya. Oke Pak Boy, selanjutnya kita akan tes suara dari mic Vantech MC20 berikut Pak Boy. Untuk tes suara ini, untuk menggunakan HP jangan lupa pakai kabel audio splitternya. Oke ini. Nanti di sini ada untuk audio headphone atau headset, dan di sini ada untuk mic-nya. Itu kita colokan pada bagian mic. Oke. Kita pasang dulu guys. Oke Pak Boy. Cek cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek cek. Ini adalah suara dari mic Vantech MC20. Seperti inilah suaranya. Silakan kalian tulis di kolom komentar bagaimana kualitas suaranya. Oke. Cek cek 1 2 3, cek cek 1 2 3. Oke Pak Boy, itulah review dari saya mengenai mic produk Vantech. Yang pertama Vantech MV01 dan yang kedua Vantech MC20. Bagaimana kualitas suaranya? Sudah kalian dengar dan kalian bisa menentukan pilihan yang mana yang terbaik. Untuk Vantech MV01 ini harga saya beli dengan harga 45 ribuan, dan ini saya beli dengan harga 99 ribuan. Untuk pemula-pemula seperti saya, ini sangat lumayan membantu dan tidak memberatkan kantong. Oke, sekian video dari saya. Selamat berkreasi dan pantang undur, jangan pernah menyerah. Oke.